Horoskop 12 zodiak Januari tahun 2019, cinta, karir, uang dan kesehatan. Berikut ini disajikan informasi singkat tentang ramalan 12 zodiak yang menyangkut tentang kehidupan asmara, keuangan, karir, dan kesehatan Anda dalam 30 hari ke depan. Untuk horoskop terbaru sepanjang tahun 2019. Sebelum membaca horoskop zodiak ini, ada baiknya Anda memahami bahwa prediksi ini tidak boleh dijadikan sebagai acuan utama dalam hidup Anda, tetapi hanya sekedar refleksi dan motivasi diri. 1. Ramalan zodiak Aries Januari tahun 2019. Karir. Kemajuan karir bulan Januari ini mungkin tidak memenuhi harapan Anda. Keyakinan Anda yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan yang tidak perlu. Jangan bekerja tanpa mengetahui tujuan dari tugas tersebut. Anda harus memeriksa ulang apa situasi sebenarnya jika Anda ingin melakukan yang terbaik. Hubungan ramah Anda akan membantu Anda dalam bekerja. Keuangan. Secara finansial, akan ada peningkatan yang lambat. Anda seharusnya tidak mempercayai komitmen orang lain. Saldo bank dapat meningkat sesuai harapan Anda. Anda harus mendapatkan peluang penghasilan ganda dengan efisiensi. Anda harus waspada ketika memberikan komitmen keuangan. Kesehatan-kesehatan akan normal untuk Anda. Anda harus mempertahankan diet ketat. Anda harus mengambil nasihat dari dokter tentang kesehatan. Nyeri kaki sendi kemungkinan disebabkan oleh stres. Penyakit kronis dapat menyebabkan komplikasi. Anda harus melakukan latihan fisik dalam waktu singkat untuk menjaga tubuh tetap sehat dan aktif. Asmara. Kehidupan cinta Aries normal. Pasangan Anda mungkin menguji kesabaran Anda di sebagian besar waktu dengan cara tertentu. Berhati-hatilah dalam tindakan Anda. Anda harus spesifik dalam menentukan kebutuhan Anda untuk mendapatkan perhatian yang diinginkan dari pasangan. Cinta Anda juga bisa berubah menjadi pernikahan. Pernikahan cenderung dengan pasangan pilihan Anda. Tanggal keberuntungan bulan ini. 1, 3, 4, 7, 9, 11, 16, 19, 21, dan 27. Untuk melengkapi informasi di atas, ada baiknya Anda juga membaca prediksi perjalanan zodiak Aries sepanjang tahun 2019. Seperti halnya tanda zodiak Leo dan Sagittarius, bintang Aries ada sebuah tanda zodiak dengan elemen api, diatur oleh planet Mars. Horoskop memprediksi bahwa di tahun 2019 ini sangat terbuka untuk Aries dengan beragam harapan, terutama dalam beberapa bulan pertama. Anda mungkin tidak terlalu frustrasi tahun ini, tetapi mungkin perlu belajar di awal tahun, persisnya bagaimana cara mengatur kecepatan diri Anda. Maret dan April adalah periode yang istimewa, dan bagi Anda yang ulang tahunnya jatuh mendekati tanggal 21 Maret dan tanggal 19 April dapat mengharapkan peluang baru, atau sekitar akhir September dan Oktober. Hubungan secara umum akan lebih kaya dan berkembang dalam hidup Anda mulai tahun ini. 2. Horoskop zodiak Taurus Januari tahun 2019. Karir, Anda akan membuat kemajuan yang baik dalam sektor karir. Anda harus siap untuk beberapa tugas yang akan menguji efisiensi dan nilai Anda dalam pekerjaan. Anda harus terus produktif di tempat kerja untuk meningkatkan posisi Anda. Kolega akan mendukung dan membantu Anda. Hubungan ramah Anda akan terus efektif. Keuangan selama bulan Januari ini. Transaksi uang Anda akan baik-baik saja. Anda akan mengalihkan sebagian besar dana ke deposito tetap untuk jangka panjang. Anda harus mengontrol pengeluaran yang mungkin Anda keluarkan karena persyaratan mewah. Teman-teman Anda akan mendukung kebutuhan keuangan. Anda harus memberikan komitmen yang tepat untuk
membayar kembali uang itu. Kesehatan. Kesehatan akan baik dan menenangkan. Anda harus melanjutkan diet Anda. Pemeriksaan kesehatan umum sangat dianjurkan. Anda mungkin akan terpengaruh oleh polusi udara selama perjalanan. Yoga baik untuk meningkatkan stamina, dan Anda harus melakukannya secara teratur. Asmara, Anda akan mendapatkan cinta yang serius dan itu bisa berubah menjadi hubungan yang berkomitmen. Anda harus memberi waktu bagi pasangan Anda untuk memahami niat Anda dalam cinta. Perjalanan berdua dengan pasangan Anda bisa membuat Anda bahagia dan puas. Anda mungkin mendapatkan mitra yang cocok untuk menikah. Anda akan sangat pemilih dalam memilih pasangan. Tanggal keberuntungan bulan ini, 3, 4, 8, 9, 13, 17, 19, 21, 26, dan 27. Untuk melengkapi informasi di atas, ada baiknya Anda juga membaca prediksi perjalanan zodiak Taurus sepanjang tahun 2019 ini. Sama seperti zodiak Capricorn dan Virgo, bintang Taurus adalah zodiak dengan elemen tanah, bumi, dan dikuasai oleh planet Venus. Diprediksi bahwa tahun 2019 merupakan periode untuk menetapkan tujuan pribadi dan hal ini bisa sampai akhir Desember sebelum harus direalisasikan. Bagi Anda yang mengerjakan beberapa program perbaikan diri, akan lebih banyak energi planet datang membantu Anda tahun ini dari biasanya. Tahun 2019 adalah tahun di mana kerja keras akan membuahkan hasil bagi Anda, terutama bulan Mei hingga September sebagai waktu untuk berusaha dan mendapatkan hadiah. Perubahan memang ada dalam bidang kehidupan keuangan Anda meskipun dimulai pada bulan April dan berlanjut hingga Juni. Anda yang lahir 4-6 Mei dan 26-28 April cenderung menemukan tahun ini sebagai hal yang penting dalam semua kemitraan dan urusan bersama. 3. Ramalan Bintang Gemini Januari tahun 2019. Karir. Prospek karir cukup adil bulan Januari ini. Anda harus memanfaatkan peluang dengan baik. Anda harus bersahabat dengan bawahan. Anda harus menyelesaikan tugas Anda sesegera mungkin. Jangan terus bekerja sambil menunggu. Anda mungkin perlu melakukan perjalanan untuk menyelesaikan pekerjaan. Anda harus fleksibel dan siap. Keuangan, Anda harus mulai merencanakan penghematan dengan benar. Periode ini mendukung untuk meningkatkan tabungan Anda. Anda harus memikirkan penghematan jangka panjang. Berbagai jenis investasi akan membuat Anda puas. Anda dapat memulihkan uang yang diberikan kepada teman atau kerabat. Anda dapat membeli aset tetap dari keinginan Anda. Kesehatan. Kesehatan Anda akan baik-baik saja. Anda harus memperhatikan diet dan mengikuti saran ketat dari dokter. Gunakan tips sederhana untuk peningkatan kesehatan. Latihan fisik sederhana sudah cukup untuk Anda dalam menjaga vitalitas. Asmara, Anda akan menikmati kehidupan cinta sesuai harapan Anda. Mungkin ada beberapa bentrokan ego yang mungkin akan diselesaikan di pertengahan periode. Proposal Anda untuk menikah akan diterima. Anda harus menjaga kesabaran dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Hubungan penuh kasih sayang Anda dengan pasangan Anda akan terus menjadi baik saat ini. Anda dapat memantapkan aliansi kemitraan dan melanjutkan lebih jauh. Tanggal keberuntungan bulan ini, 1, 4, 7, 9, 11, 16, 19, 23, 26, dan 30. Catatan horoskop Gemini 2019, Gemini adalah zodiak dengan elemen udara. Sama seperti Libra dan Aquarius, serta di bawah pengaruh energi Venus planet cinta.
Prediksi Gemini 2019 memperkirakan bahwa banyak dari Anda akan mencari pekerjaan baru atau perubahan minat profesional Anda. Pada 2019 ini, sektor hubungan dan uang tampaknya akan menjadi isu penting di masa-masa ini, terutama Mei hingga Juni tahun 2019. Dan untuk beberapa hadiah finansial yang sudah lama ditunggu-tunggu akan berhasil Anda capai di pertengahan tahun. Radang tenggorokan mungkin menjadi masalah kesehatan yang banyak dihadapi Gemini di tahun ini. Bagi Anda yang menderita gangguan pernapasan atau kondisi bronkial, bulan Agustus hingga September adalah waktu yang Anda perlukan untuk mencari perawatan. 4. Ramalan Zodiak Cancer Januari tahun 2019. Karir, ini adalah periode untuk mendapatkan pengakuan di tempat kerja. Anda harus menghadapi situasi dengan sabar. Anda harus memberi perhatian yang tepat pada tugas yang datang kepada Anda. Anda harus percaya diri dalam melakukan pekerjaan. Anda harus memberikan komitmen yang tepat dan memenuhinya dengan baik. Lakukan meditasi yang meningkatkan konsentrasi dalam bekerja. Keuangan, bulan Januari ini mungkin tidak begitu manis bagi Anda. Namun, Anda dapat menikmati manfaat finansial. Penghasilan Anda akan cukup untuk memenuhi semua komitmen. Keuangan Anda, sejauh mungkin, Anda harus menghindari memberikan bantuan keuangan. Ini adalah saat yang tepat untuk memulihkan uang yang diberikan kepada teman-teman. Anda harus mengutamakan persyaratan keluarga. Kesehatan. Selama bulan ini, kesehatan Anda akan normal. Anda akan menikmati kehidupan yang bebas stres. Keberhasilan dan kebahagiaan Anda akan menjaga kesehatan Anda. Mengkonsumsi makanan organik direkomendasikan untuk periode ini. Asmara. Selama periode ini, hubungan Anda dengan pasangan Anda akan menjadi harmonis. Anda akan berhasil membuat cinta Anda berujung pada pernikahan. Anda dapat membentuk hubungan yang kuat dengan pasangan Anda dalam kehidupan rumah tangga. Komunikasi sosial Anda akan aktif, Anda mungkin mendapatkan mitra aliansi yang meyakinkan. Tanggal keberuntungan bulan ini, 2, 4, 8, 9, 13, 16, 19, 25, dan 27. Catatan horoskop Cancer 2019, Cancer adalah tanda zodiak keempat yang dikuasai oleh planet Merkurius dengan elemen air. Di tahun 2019 ini, Anda mungkin merasa bahwa sampai awal Maret tahun 2019 hidup Anda sedikit tertahan dan dilanda beberapa penundaan. Anggaplah bahwa bagian awal tahun ini sebagai ujian karakter Anda dalam beberapa cara. Bulan Maret hingga September Anda akan terbantu ketika mau berusaha meningkatkan diri. Akan ada tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi dari normal di sekitar hidup Anda karena kehadiran Saturnus dalam tanda Anda sepanjang tahun ini. Beberapa mungkin mengambil posisi yang lebih tinggi di tempat kerja, yang lain akan menerapkan upaya untuk tujuan jangka panjang, yang lain mungkin memiliki tugas dan kewajiban kepada anggota keluarga sebagai tujuan utama di periode ini, dan beberapa dari Anda akan belajar pelajaran tentang diet melalui kesehatan Anda tahun 2019 ini. 5. Ramalan Zodiak Leo Januari tahun 2019. Karir, ini akan menjadi periode yang memuaskan secara karir. Mungkin ada tanggung jawab tambahan. Anda harus memenuhi komitmen yang diberikan dengan benar. Penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan memberi kesenangan dan kepuasan luar biasa. Anda harus berlatih bekerja secara mandiri dalam tugas-tugas yang menantang. Keuangan, secara finansial ini akan menjadi waktu yang normal untuk Anda. Mungkin ada peluang penghasilan kedua bagi Anda. Anda mungkin dikenakan pengeluaran mewah untuk anggota keluarga.
mungkin ada perjalanan singkat yang dapat menambah pengeluaran tambahan. Anda mungkin mendapatkan bunga atau manfaat finansial lainnya yang dapat meningkatkan saldo bank Anda. Kesehatan Anda tampaknya mendukung. Konsumsi sayuran berdaun dan buah musiman. Kekebalan Anda dapat menghapus masalah kecil. Nyeri rematik, dan sistem saraf pusat mungkin terpengaruh. Asmara, bulan ini, Anda akan menikmati hubungan baik dengan semua orang. Anda akan menciptakan suasana yang bersahabat dengan anggota keluarga dan pasangan Anda. Kehidupan cinta, akan baik dan memberikan kepuasan. Anda harus menghindari aktivitas bergosip tentang pasangan Anda, yang mungkin memberi tekanan. Dalam masalah cinta, orang lain mungkin mencoba mengganggu niat Anda. Anda harus menjadi khusus dalam tindakan Anda. Mitra baru mungkin datang untuk menikah. Cobalah untuk menemukan pasangan yang cocok yang memenuhi kebutuhan Anda. Tanggal keberuntungan bulan ini, 3, 7, 8, 13, 17, 19, 23, 27, dan 30. Catatan horoskop Leo 2019, zodiak Leo adalah tanda dengan unsur api yang diperintah oleh matahari, dan itu adalah tanda astrologi kedua musim panas. Karena zodiak Leo tidak memiliki planet besar di tahun ini, maka Anda yang berbintang Leo mungkin merasa bahwa Anda tidak memiliki banyak pendapat pribadi tentang kemana Anda pergi pada tahun 2019 sampai jauh di akhir tahun. Beberapa bulan pertama lebih fokus pada teman dan hubungan, baik dalam koneksi cinta maupun keuangan, dan Anda dapat memiliki beberapa kejutan di awal tahun melalui orang lain. Dari akhir Juni hingga Oktober adalah fase paling produktif untuk pengembangan pribadi. Anda memiliki lebih banyak energi dan dorongan secara umum di sini. Planet-planet yang bertanda baik di sisi Anda, yakni Cancer atau Virgo, memegang kunci tahun ini. 6. Ramalan zodiak Virgo Januari tahun 2019. Karir. Selama periode ini, Anda akan mendapatkan hasil yang nyaman. Pejabat tinggi dapat berinteraksi langsung dengan Anda tentang pekerjaan. Gagasan baru Anda untuk menyelesaikan pekerjaan mungkin berhasil. Rencana tindakan Anda mungkin memperoleh kesuksesan dengan baik. Keuangan. Ini akan menjadi periode normal dalam sektor keuangan. Anda dapat menghabiskan uang untuk perbaikan rumah atau kendaraan. Anda harus mengendalikan biaya perjalanan yang mungkin tinggi. Anda dapat memperoleh dukungan finansial dari teman berdasarkan permintaan. Anda dapat memulihkan iuran yang tertunda juga. Kesehatan. Bulan ini, Anda akan mendapatkan pemikiran yang tidak biasa yang akan membuat Anda bosan dan stres. Anda harus praktis sehubungan dengan skenario ini. Anda dapat melakukan meditasi untuk kedamaian mental dan fokus pada pekerjaan. Anda pergi untuk perjalanan dengan anggota keluarga dapat memberi Anda energi segar. Asmara, bulan ini, Anda harus menjaga sikap fleksibel dalam masalah pribadi. Kehidupan cinta Anda akan tetap normal, tetapi Anda mungkin harus memberikan kepentingan khusus pada kebutuhan pasangan. Anda harus memiliki pikiran yang tenang saat berurusan dengan masalah cinta. Akan ada interaksi normal dengan pasangan. Anda mungkin akan menjaga hubungan yang aman dengan anggota keluarga. Upaya Anda untuk mendapatkan proposal yang bagus mungkin berjalan lancar. Tanggal keberuntungan bulan ini, 4,7, 11, 16, 20, 24, 27, dan 30. Catatan horoskop Virgo 2019, Virgo, tanda zodiak dengan unsur bumi, tanah, diatur oleh planet Merkurius, yang melambangkan perubahan. Tanda zodiak yang cocok dengan Virgo adalah Capricorn, Scorpio, Cancer, dan Taurus.
tahun 2019 memiliki semua unsur kosmik. Bagi Anda yang lahir di bawah naungan bintang Virgo, baik dalam pertumbuhan pribadi maupun melalui kemitraan dan hubungan, perubahan sudah terasa di daerah ini sejak sekitar September tahun 2018 dan akan berlanjut tahun ini. Ini merupakan periode yang ideal untuk menikah atau memiliki anak. Hingga Mei akan ada kebutuhan untuk menahan diri atau menempatkan beberapa kerangka kerja, dan hingga September periode peningkatan memasuki hidup Anda. Anda mungkin perlu mengawasi skala dan diet Anda sampai Agustus atau September tahun 2019. 7. Ramalan zodiak Libra Januari tahun 2019. Karir, Anda mungkin mendapat manfaat selama bulan ini. Anda adalah seorang multitasker yang baik yang mungkin dapat menyelesaikan tekanan pekerjaan. Anda akan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Anda mungkin mendapatkan banyak penugasan kerja. Anda harus mematuhi instruksi yang datang kepada Anda. Keuangan, periode ini Anda dapat memenuhi semua persyaratan keuangan dengan benar. Anda dapat menghabiskan uang untuk hiburan bersama teman. Anda dapat memberikan bantuan keuangan kepada kerabat sesuai permintaan mereka. Anda harus mengambil klarifikasi tentang pembayaran kembali bantuan keuangan. Kesehatan, bulan ini Anda akan memiliki lebih sedikit antusiasme dalam melakukan pekerjaan. Mungkin akan ada kekurangan hemoglobin dalam darah. Ikuti diet yang sesuai dan terapkan secara teratur. Makan lebih banyak buah yang akan membuat Anda tetap berenergi. Ambil sayuran berdaun untuk menjaga kesehatan Anda. Anda harus tidur dengan benar untuk memberi energi pada tubuh Anda. Asmara, Anda dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan anggota keluarga. Mungkin ada saat-saat bahagia dalam keluarga. Ini adalah waktu untuk bersabar dan mengendalikan sifat lekas marah dan sifat impulsif Anda terhadap pasangan. Anda harus memberi waktu bagi pasangan Anda untuk memahami Anda. Anda dapat merencanakan perjalanan yang mungkin akan membawa Anda berdua lebih dekat. Tanggal keberuntungan bulan ini, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 21, 26, dan 30. Catatan horoskop Libra 2019, Libra, tanda zodiak ketujuh, dikuasai oleh planet Venus. Libra, seperti halnya Gemini dan Aquarius, adalah tanda zodiak dengan elemen udara. Tahun 2019 kemungkinan akan menjadi tahun yang sangat kreatif dan artistik bagi Anda yang lahir di bawah zodiak berlambang timbangan ini. Manfaat akan datang kepada Anda dari Februari hingga April melalui pasangan atau teman dekat Anda. Sementara itu, April hingga awal Agustus menawarkan pelatihan atau pengajaran, tergantung di mana Anda berada dalam pengembangan pribadi Anda. Pada pertengahan Mei hingga akhir Juni bisa menjadi waktu ketika Anda mungkin perlu mengawasi pengeluaran Anda dan itu dapat memengaruhi kehidupan sosial dan hiburan Anda. 8. Ramalan zodiak Scorpio Januari tahun 2019. Karir, bulan ini, karir Anda tidak akan stabil. Untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari setiap kuartal, Anda harus sementara mengambil kebijakan untuk melambat. Anda harus berhati-hati dalam menangani tugas. Anda harus menghindari berperilaku agresif dengan staf kelas bawah pada pekerjaan umum. Tanggung jawab tambahan dapat menambah pekerjaan saat ini. Keuangan, bulan ini mungkin tidak baik untuk keuangan, jadi pikirkan dua kali sebelum membuat komitmen baru. Pengeluaran yang tidak perlu untuk kebutuhan dalam negeri dapat terjadi. Dana cadangan Anda dapat membantu memenuhi semua kebutuhan Anda. Anda dapat melakukan perjalanan spiritual dengan anggota keluarga yang dapat menambah biaya.
Kesehatan. Selama bulan ini, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Anda harus mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk tetap teguh dan bugar. Anda harus berlatih meditasi secara teratur yang akan memberikan kelegaan. Anda harus memilih makanan organik dan buah-buahan kering yang dapat membantu Anda merasa energi. Anda harus menghindari mengkonsumsi makanan berminyak dan junk food yang akan berdampak negatif bagi kesehatan Anda. Asmara. Periode ini Anda dapat meningkatkan hubungan pribadi Anda dengan pasangan Anda. Anda akan menikmati waktu yang baik melalui komunikasi. Semua aktivitas Anda akan memberikan hasil yang sempurna. Anda dapat menikmati waktu yang menyenangkan bersama pasangan. Hubungan internal Anda dengan anggota keluarga akan normal. Anda akan murung di sebagian besar kegiatan dan kehilangan mitra yang baik. Tanggal keberuntungan bulan ini, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 19, 24, dan 30. Catatan horoskop Scorpio 2019, bintang Scorpio. Seperti yang kita tahu, dikuasai oleh Mars dan Pluto. Scorpio adalah tanda air, sama seperti Cancer dan Pisces. Horoskop Scorpio 2019 memprediksi Anda yang lahir di bawah bintang Scorpio akan menemukan diri Anda sebagai bagian utama dalam perusahaan baru, karena tanpa Anda tidak akan ada dorongan untuk membuat apapun bergerak. Bekerja dengan dua atau tiga orang lain akan meningkatkan energi harmonis yang ada untuk tanda Anda tahun ini, terutama dari bulan Maret hingga September. Anda juga bisa terlibat dengan kegiatan yang lebih menyenangkan, seperti bepergian dengan teman atau pasangan, terutama di bulan Mei dan Juni, bulan-bulan yang ideal. Perubahan mendadak bisa menjadi hubungan dekat dari Oktober hingga akhir tahun. 9. Ramalan zodiak Sagittarius Januari tahun 2019. Karir. Ini akan menjadi periode yang biasa-biasa saja bagi warga Sagittarius. Anda akan mencapai semua harapan Anda dengan upaya besar. Jangan jengkel melakukan pekerjaan biasa. Anda dapat mengharapkan beberapa kemajuan dalam profesi. Anda akan mendapatkan pengalaman dengan teknik baru di tempat kerja. Akan ada dukungan yang baik dari bawahan. Keuangan. Keuangan bulan ini akan stabil. Anda dapat mengeluarkan pengeluaran untuk kebutuhan pribadi Anda. Pengeluaran hiburan dan mewah tampaknya tinggi. Anda harus merencanakan untuk mengkapitalisasi keuangan menjadi investasi spekulatif dengan saran ahli. Jangan memberi jaminan pada masalah keuangan. Kesehatan. Bulan ini, kemalasan dalam tubuh Anda dapat memberikan komplikasi kesehatan kecil. Anda harus melakukan latihan fisik agar tetap bugar dan baik-baik saja. Ambil buah kering untuk meningkatkan kekuatan fisik. Jangan frustrasi dengan komentar yang datang kepada Anda. Asmara. Anda terlihat sangat positif dalam menangani urusan rumah tangga. Pasangan Anda akan penuh kasih sayang dan mencintai Anda. Anda akan berpartisipasi dalam fungsi sosial dan program kumpul-kumpul bersama keluarga. Pasangan dapat menikmati kehidupan normal jika Anda menyesuaikan satu sama lain. Anda dapat menemukan aliansi pernikahan baru. Tanggal keberuntungan bulan ini, 23, 7, 11. 16, 19, 20, 25, 27, dan 30. Catatan horoskop Sagittarius 2019, Sagittarius adalah tanda astrologi ke-9 dan diperintah oleh planet Jupiter. Sagittarius merupakan tanda dengan unsur api, sama seperti Aries dan Leo. Horoskop Sagittarius 2019 memprediksi bahwa dengan pergerakan mundur Jupiter pada tanggal 4 Januari dan tidak bergerak maju sampai tanggal 5 Mei, Anda mungkin tidak merasa mudah untuk maju dalam jangka waktu
ini, tetapi Anda dapat menemukannya sangat berharga jika Anda siap untuk membatasi beberapa kegiatan yang tidak perlu, dan membuat beberapa pengurangan dalam hidup Anda. Jupiter akan tetap di Virgo hingga akhir September dan beberapa bagian dari hidup Anda akan diuji. Ketika pindah ke Libra, sekelompok teman atau orang baru memasuki hidup Anda dan membangkitkan semangat Anda. 10. Ramalan Zodiak Capricorn Januari tahun 2019. Karir, selama bulan Januari ini, kemajuan dalam pekerjaan akan sangat baik dan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Ketulusan dan dedikasi Anda akan dihargai oleh atasan. Kesempatan mungkin datang dalam karir Anda untuk membuat Anda membuktikan nilai Anda. Anda mungkin mendapatkan pengakuan untuk tugas yang diselesaikan. Keuangan, secara finansial, bulan ini akan menjadi periode campuran untuk Anda. Anda dapat memperoleh bantuan keuangan dari teman pada saat dibutuhkan. Rencanakan pengeluaran Anda dengan hati-hati. Anda harus menghapus utang Anda dengan meminimalkan pengeluaran lain. Secara keseluruhan, pengeluaran Anda selama bulan ini tampaknya normal. Kesehatan akan baik selama periode ini. Anda akan aktif dan energik. Anda akan menikmati kehidupan yang bebas stres. Anda tidak boleh mengabaikan kesehatan Anda. Istirahat yang cukup dan tidur yang memenuhi kebutuhan. Asmara, Anda akan menjaga hubungan baik dengan pasangan cinta Anda. Anda dapat menghapus kesalahpahaman dan mengembalikan putusnya hubungan cinta. Suasana yang bersahabat dengan pasangan akan memberikan kepuasan. Anda harus mau menyesuaikan diri dalam urusan rumah tangga. Uji coba Anda mungkin akan tetap normal, dan Anda mungkin perlu bersabar untuk menemukan mitra yang cocok. Tanggal keberuntungan bulan ini, 7, 8, 9, 13, 16, 23, 27, dan 30. Catatan horoskop Capricorn 2019. Capricorn adalah tanda astrologi ke-10 dari zodiak yang diperintah oleh planet Saturnus. Capricorn memiliki unsur atau elemen tanah, bumi, sama seperti Taurus dan Virgo. Horoskop Capricorn 2019 memprediksi Anda mungkin akan memulai tahun ini dengan ketidakpastian dalam hidup Anda, karena keputusan yang tidak dapat dibuat pada tahun sebelumnya. Dari tanggal 6 Januari hingga tanggal 6 Februari keputusan terjadi atau Anda memutuskan sesuatu. Hubungan dan koneksi dengan orang lain, terutama jika dari kelompok usia yang berbeda dengan diri Anda akan dapat menjadi area pengujian untuk sebagian besar tahun ini. Bagi Capricorn yang terlibat dengan masalah kemitraan bersama, sadari bahwa dari awal Maret hingga November Anda dapat bergerak maju dalam sebagian besar sektor ini. Pelajaran penting datang dari orang lain akan Anda rasakan pada bulan Mei hingga Agustus. 11. Ramalan Zodiak Aquarius Januari tahun 2019. Karir, komitmen Anda untuk bekerja akan membawa pengakuan dalam karir. Ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan prospek karir. Pekerjaan Anda akan membawa pengakuan dan Anda mungkin mendapatkan kepuasan nyata atas kerja keras Anda. Anda harus memenuhi komitmen yang diberikan tepat waktu. Anda dapat melakukan perjalanan resmi untuk tugas penting. Keuangan, bulan ini, akan ada kemajuan bertahap. Sehubungan dengan keuangan Anda dapat memilih beberapa investasi untuk mengalihkan dana Anda ke dalam rencana jangka panjang. Segala upaya Anda untuk menghemat uang dapat bekerja dengan lancar. Upaya yang Anda lakukan dalam menjual aset tetap mungkin membuahkan hasil saat ini. Anda harus menghindari komitmen lisan dari orang-orang yang mungkin mencoba mengesankan Anda. Kesehatan, bulan ini, karena pekerjaan yang sibuk, Anda
mungkin tidak memberi arti penting bagi kesehatan Anda. Akan ada peluang untuk masalah pencernaan karena makanan yang tidak tepat waktu. Meditasi akan membantu Anda tetap bugar. Istirahat fisik juga dapat membantu merilekskan tubuh. Asmara, ini adalah bulan yang progresif untuk cinta. Pertengkaran kecil dengan anggota keluarga Anda dapat memberikan tekanan mental kepada Anda secara tidak perlu. Anda akan dapat menangani masalah. Sensitif tentang pasangan Anda. Proposal cinta Anda mungkin membuahkan hasil dan Anda dapat membentuk hubungan yang indah. Aliansi untuk pernikahan mungkin datang. Tanggal keberuntungan bulan ini. 1, 3, 7, 10, 16, 19, 23, 26, dan 27. Catatan horoskop Aquarius 2019. Aquarius, tanda astrologi ke-11 diperintah oleh planet Uranus dan merupakan tanda zodiak berelemen udara, sama seperti Gemini dan Libra. Sejak awal tahun, Anda akan tahu Anda merasa berbeda. Betapa berbedanya akan tergantung pada keputusan yang telah Anda buat selama 2 tahun sebelumnya. Untuk sebagian besar sektor keuangan Anda, akan agak tidak menentu sepanjang tahun ini, karena beberapa akan berada di bidang pekerjaan baru. April hingga Agustus dapat menjadi waktu untuk perbaikan dalam kehidupan sosial Anda dan jika Anda bergaul dengan orang-orang Gemini atau mereka yang lebih intelektual, Anda dapat memperluas tingkat teman atau kegiatan kelompok Anda. Jika Anda merencanakan perjalanan, November adalah bulan terbaik. 12. Ramalan zodiak Pisces Januari tahun 2019. Karir. Selama periode ini, usaha Anda sangat penting dalam setiap pekerjaan. Anda harus memahami situasinya dengan sabar. Anda harus memberi perhatian yang tepat pada tugas pekerjaan yang datang kepada Anda. Anda harus percaya diri saat melakukan pekerjaan Anda. Tindakan diplomatik Anda dapat memberikan hasil yang diperlukan. Lakukan meditasi yang membantu meningkatkan konsentrasi di tempat kerja. Keuangan. Secara finansial, ini adalah periode untuk membangun tabungan Anda yang akan membantu Anda dalam jangka panjang. Anda dapat berinvestasi dalam beberapa skema keuangan untuk persyaratan di masa depan. Anda harus mengikuti saran ahli untuk menghindari kerugian dalam investasi. Beberapa jenis stabilitas mungkin untuk Anda dan Anda dapat memanfaatkan waktu yang baik ini untuk meningkatkan peluang Anda. Anda harus mengendalikan pengeluaran yang sia-sia. Kesehatan. Selama periode ini, kesehatan Anda akan normal. Anda harus mengambil tindakan segera pada kesehatan bahkan jika itu adalah masalah kecil. Karena kurang energi fisik, Anda mungkin merasa tumpul. Anda mungkin menderita masalah pencernaan karena makanan berminyak. Anda harus mengonsumsi sayuran berdaun yang dapat membantu Anda merasa energi. Asmara, Anda akan mempertahankan hubungan yang tulus selama perjalanan waktu ini. Anda akan menikmati waktu bersama orang-orang tersayang Anda. Ini adalah saat yang tepat untuk membangun pemahaman yang lebih baik dengan pasangan hidup Anda. Proposal cinta baru mungkin berhasil secara positif. Kemungkinan akan ada kesempatan baik. Tanggal keberuntungan bulan ini. 1, 4, 9, 12, 16, 19, 24, 27, dan 30. Catatan horoskop Pisces 2019. Pisces, tanda astrologi ke-12 dari zodiak, diperintah oleh planet Neptunus dan merupakan tanda dengan elemen udara, sama seperti Cancer dan Scorpio. Ramalan Pisces 2019 memprediksi banyak peristiwa baru dan tidak biasa dapat terjadi pada Anda yang lahir di bawah zodiak Pisces pada tahun ini.
Anda sendiri mungkin agak gelisah dan mencari pengalaman baru atau ingin memecah daerah di mana rutinitas telah menghambat individualitas. Anda bahkan dapat menunjukkan beberapa kecenderungan pemberontakan, terutama jika orang lain mencoba untuk menahan diri. Anda, bulan Juni adalah saat yang tepat. Hubungan bisa menjadi bidang yang membuat Anda memperoleh kesenangan dan pencerahan luar biasa, dengan awal Mei memberi Anda peluang dari seseorang yang jauh. Keputusan bersama yang penting dibuat pada bulan Agustus dan September. Demikianlah kawan beberapa poin penting yang mungkin perlu Anda ketahui di minggu-minggu ini. Yang jadi catatan penting adalah bahwa uraian ini tidak bisa dijadikan acuan utama, tetapi hanya sekadar mawas dan motivasi diri dalam menjalankan kehidupan pribadi Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa share di media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Sekian prediksi beberapa hari ke depan dan setahun untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Yeah.